Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to our channel. Good. Ya. Yeah. Oke guys, itulah awalan dari Bapak karena Bapak mau belajar bahasa Inggris katanya. Gimana tadi kata Bapak? Hello guys, welcome back to our channel and thank you very much for click our video. Dan di video kali ini teman-teman, alhamdulillah saya udah sehat lagi. Kemarin Bapak bikin vlog sendiri apa gimana? Seru gak kemarin sendiri? Seru banget, sendirian, sebisa Tami. Oke, kita alhamdulillah terima kasih untuk Bunda dan Bibi Anang yang udah ngasih kita kamera ya Pak. Dan Masya Allah teman-teman, kita kemarin sebelum pulang ke Pangandaran, saat di perjalanan kita bertemu dengan fans ya. Alhamdulillah kita sekarang gayanya udah ada fans nih Pak. Ada di sini. Fans apa tau nggak Bapak fans? Enggak. Fans itu kayak semacam penggemar ataupun yang selalu support kita. Dan Masya Allah teman-teman, kita dikasih segerdus ini. Gak tahu apa ya, coba kita buka, kita unboxing sekarang. Dan ini dari OK Snack Express, Jalan Muhammad Kapi 1, nomor 46, RT1, RW2, Cipedak, Jakarta, Jakarta Selatan. Masya Allah ya teman-teman, jadi ini kayaknya kalau dari gambar makanan ya Pak. Ya. Oke, kita udah agak sabar, tapi sebelumnya kita ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan rezekinya semakin mengalir deras. Amin, amin. Alamin, dan manfaat dunia akhirat dikasih. Oke, coba Pak, kita langsung buka aja ya Pak. Ya, kami akan buka ini. Oke, ini OK Snack Express ya. Bismillahirrahmanirrahim, dibuka. Ya. Wow. Masya Allah. Kita lihat masih banget ini. Ya, banyak banget. Ini cobaan. Coba Mang, coba Mang. Sok ta, enak Mang. Mau ke resok nanti ya. Kameramen we, mau ke api. Sok atuh ya. Oke, teman-teman, jadi kameramennya Mia ya, di depan ya, tapi belum punya kamera. Banget. Ini deh, coba deh. Iya. Ini enak, Pak. Enak banget. Enak? Oke, ini semacam aroma manis kayak gitu ya teman-teman. Tapi kayak dikasih semprong dulu gitu. Terus di tengahnya tuh aroma manis. Dan ini manis banget. Oke, Deipan itu udah belum nih? Kok belum? Belum. Ini udah dibuka. Nah nih. Oke, itu udah ipad ya teman-teman. Aroma manis. Aroma manis. Dan saya mau coba ini nih. Coklat. Coba. Mau tambah. Coba yang lain ya. Oke, ini kita kayaknya Sanjay Mini. Kita coba ya. Nah, teman-teman kalau mau kesini. Renyah. Bagi teman-teman yang suka gurih, ini enak banget. Ini tuh kayak singkong kayak gitu teman-teman. Terus dipakai balado. Ini enak banget ya Pak. Iya. Saya mau coba lagi. Dan Bapak lebih kayak suka aroma sih ya. Iya. Ini kue macam-macam di sini banyak. Semuanya enak-enak. Oke, sebelumnya kami ucapkan terima kasih buat OK Snack ya yang udah ngasih ini banyak banget. Masya Allah, mudah-mudahan tergantikan dengan yang lebih-lebih. Teman-teman, kalau misalkan beli dan pulang jauh dari Jakarta, jangan takut. Jangan takut, ini tuh hancur karena kemasannya tuh bagus banget. Kemudian tadi teman-teman lihat ada yang bulat-bulat kayak gitu loh teman-teman, untuk ngejaga kayak kita beli TV baru suka dijaga kayak gitu. Jadi walaupun kita nah ini yang ngejaganya. Iya, ini teman-teman apa namanya enggak tahu. Ini ibu banget, ada angin di dalamnya. Kita pulang ke Pangandaran jauh, ini tuh selamat ya, Pak. Selamat. Selamat sentosa, barang-barang itu enak banget. Masya Allah, saya terima kasih banget, kami terima kasih banget. Dan nanti kita akan makan bareng dengan De Ipan juga. De Ipan sekarang ada di belakang layar. Kemudian nanti dengan cucu-cucu kita ya, Pak. Dan ya, kita excited banget teman-teman. Bapak mau coba lagi. And this is very delicious. Do you like it? Ah, cau. Yes. Yes. Yes, I do. Yeah, I do. Yes.
Yes. Okay. Yeah. Ini tuh it's something like traditional food from Indonesia, and if you come to Indonesia, especially in Jakarta, especially to Jakarta, you can buy something like this. And this is the traditional food. Ini tuh kalau kita bilang itu sale ya, Pak? Sale. Yeah. Yeah, sale. Dan banyak juga kan teman-teman yang lihat vlog kami yang dari luar gitu ya, walaupun orang Indonesia tapi tinggal di luar. Dan ini teman-teman bisa pesan di Oke Snack ataupun secara online di Instagramnya ada okesnack_jkt, kemudian di Facebooknya Points Oke Snack. Dan kalau buat teman-teman yang mau langsung nih, kebetulan lagi ke Jakarta dan mau bingung mau bawa oleh-oleh ke kampung ataupun kemana ke luar negeri, teman-teman boleh mampir di Jakarta Selatan, dan nanti akan kasih alamat jelasnya ya teman-teman. And it's something like a delicious food, and it's something like Indonesian taste kayak gitu loh teman-teman. Masya Allah. Dan saya sering lihat juga di komen ada teman-teman yang dari Arab, yang dari mana Pak, Eropa gitu, yang orang Indonesia yang tinggal di sana. Dan boleh teman-teman coba banget, ini recommended banget, dan rasanya tuh enak-enak banget, nggak misal kalau beli ya Pak. Ya. Yeah. Oke, okay. Bapak mau coba yang mana lagi? Nah ini apa ini? Ini apa? Lidah kucing. Lidah kucing. Lidah kucing. Yeah. Oke, okay, kita coba ya. Enak banget. Bismillah Pak. Nalin. Aduh nikmat. Delicious gitu Pak. Delicious. Ya, bahasa Inggrisnya delicious. Jadi buat teman-teman yang dari Malaysia, kalau mau ke Indonesia nih, bolehlah teman-teman mampir di Jakarta Selatan, ataupun teman-teman boleh kepoin di Instagramnya okesnack_jkt. Wow, makasih banget buat okesnack yang udah ngasih banyak banget makanan. Dan terima kasih juga udah menjadi salah satu fans dari kami. Walaupun kami tuh apa ya, masih belum pantas untuk punya fans karena kita belum apa-apa gitu ya. Tapi Masya Allah, terima kasih banget. Semuanya enak, udah dicicipi oleh saya. Oke, dan Bapak nggak berhenti makan ya teman-teman, karena saking enaknya. Saya coba lidah kucing ini. Oke, kita udah coba berapa Pak? Kita udah coba ini apa? Aroma manis. Kemudian kita udah coba Sanjay Mini, ini tuh kayak keripik tapi rasa balado renyah banget. Kemudian lidah kucing, dan ini saya suka banget, ini tuh kayak crunchy kayak gitu loh teman-teman. Masya Allah enak banget, pokoknya teman-teman wajib deh kepoin Instagramnya ya. Teman-teman itu kayak traditional food banget, itu sale. Tapi salenya tuh kayak gak digoreng gitu ya Pak. Ini tuh sale basah, dijemur kayaknya tuh langsung, gimana ini? Gak tau, ini tuh sale basah, ini tuh dari pisang ya Pak. Cobaan, enak okay. Banget, cobaan. Oke, okay, coba bawa sini. Aneh. Kayak kita penasaran teman-teman. Di kampung banyak pisang, tapi orang kota yang bisa memasak yang paling baik. Nah, coba ini. Bismillahirrahmanirrahim. Malu, mantap. Mantap banget, manis. Enak Pak. Wajat, enak banget. Ya, ini nggak digoreng. Kalau di kampung biasanya tuh digoreng dan mungkin itu ada sedikit lemak, tapi ini tuh langsung ya Pak. Langsung, enak ya. Banget. Enak banget. Oke. Okay. Jadi kita mau berakhir pun kita nggak bisa berakhir ya teman-teman, karena pengen makan terus ya Pak. Makan terus. Oke, okay, dan saya tuh juga penasaran banget sebenarnya. Oke, snack nggak apa-apa kan kita buka semua. Teman-teman mohon maaf kalau kepengen, kita bukan maksud untuk tapi well, teman-teman nanti boleh cek nih di Oke Snack. Saya mau coba ini, enak. Bismillahirrahmanirrahim. Coklat. Bapak. Ini apa, coklat ini? Coba. Wah, coba. Ramu banget. Well, ini enak banget. Luarnya renyah, dalamnya tuh coklatnya tuh lumer banget. Sampai kucing aja datang teman-teman, mau kayaknya. Dan ini saya dari semua ini, oke, Bapak di bawah meja disimpan terus, dan tangannya tuh kayak geraman gitu betul makan. Saya suka banget ini lidah kucing, dan saya suka banget yang ini, coklat super. Sos coklat super. Bapak suka yang aroma manis dan yang kale. Semuanya enak-enak saja. Nanti dimakan sehabisnya. Iya. Kalau beli ada di Oke Snack. Oke. Di Jakarta Selatan. Bisa online, bisa ke situ. Kalau ke situ, mampir.
beli ke Jakarta Selatan ya. Oke. So guys, thank you very much for watching. Oke, kami ucapkan terima kasih untuk Okesnek. Semoga semakin jaya, semakin lancar usahanya, dan semakin kuat dagangnya. Amin. Dan terima kasih ini kita nanti akan makan sama-sama.